Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game Bus Simulator Indonesia. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview suatu livery dari Mas Ilham ya. Ini adalah livery Belvano Trans dengan body SHD Jetbus 3 dengan mesin Scania K410 ya. Untuk modnya sendiri ini dari Mas Angga Saptro dan Pak Farid Madiawan. Bagi kalian yang berminat dengan mod serta liverynya, silahkan cek link yang ada di bawah ya. Untuk modnya ini sangat keren sekali ya. Terus kenapa sih kok saya lebih memilih di malam hari untuk mereview livery ini? Nanti saya akan jelaskan ya untuk alasannya. Dan sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, langsung aja kita review untuk liverynya ini ya. Karena ini mesti ada perubahan ya untuk liverynya. Dan di sini dari depan ada tulisan Jetbus 13 SHD. Dan di bawahnya ada logo pariwisata dan untuk di toppingnya seperti yang kemarin ya, double decker itu ada bintang 5 dan di bawahnya ada tulisan karoseri HD dan di bawahnya ada Voyager. Lalu di stiker bagian kiri ini ada anti oleng ya, atau stiker anti oleng. Dan untuk di tengahnya ini ada running tag, tulisannya hanya pemanis buatan ya. Lalu di stiker bagian kanan ini ada stiker angkutan mudik ya 2021. Dan untuk strobonya di sini sudah full RGB ya untuk strobonya. Ini keren banget untuk strobonya. Dan untuk di bawahnya ini ada tulisan Belvano Trans. Dan untuk perlampuannya di sini masih standar ya, tidak ada kustomisasi. Ini standar dari karoseri ya. Lalu untuk bagian samping ini kurang lebih sama seperti livery SHD maupun MHD, tetapi bedanya di sini terletak pada sini ya, ada tulisan SDV13 ya, dan ada tulisan New Super High Deck 13. Untuk yang lain kurang lebih sama ya. Dan di sini untuk peleknya sudah berwarna hitam ya, hitam. Dan untuk bannya di sini sudah menggunakan ban yang custom, yang kekinian ya tentunya. Lalu untuk di bagian belakang kurang lebih sama. Di sini ada Jetbus 13 SHD dan pariwisata, dan ada channel YouTube-nya Mas Ilham ya. Silahkan di subscribe untuk channel YouTube-nya. Dan untuk di bawahnya itu ada tulisan Andi Putro. Lalu di sini strobo belakangnya sudah full RGB ya. Di sini terlihat untuk manis sekali untuk strobonya ini bagian belakangnya. Dan di sini juga ada nomor WA dari Mas Ilham ya. Lalu di sini untuk di kolongnya seperti biasa ya, pantang pulang sebelum bawa uang. Lalu kita cek kenapa kok saya lebih memilih untuk review di malam menuju pagi hari ya. Karena untuk di malam hari itu di kacanya itu seperti ada efek kabut gitu ya, jadi menambah kesan keren gitu ya untuk di liverynya ini. Untuk kacanya itu agak putih gitu, jadi menambah efek kabut gitu. Tetapi ini kabutnya sudah nggak ada ya, tadi itu ada ya malam, tapi ini sudah kok sudah nggak ada ya. Intinya itu ini mod ini cocok banget untuk bagi kalian yang berminat dengan livery Belvano Trans tetapi tidak memiliki mod double decker ya. Ini ada versi free nya jadi kalian bisa langsung mendownload ya. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel saya dan channelnya Mas Ilham ya. Nanti di sana banyak livery keren-keren yang bakalan di-share ke channelnya beliau.
Dan bila kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya Fabrizio Tenjarong, salam busit mania.